Apa yang akan kamu lakukan jika mantan kamu kasih undangan ke kamu? Buruk-buruk mantan. Pacar aja yang punya. Kamu udah siapin amplop. Gue isiin duit sebanyak-banyaknya. Gue tunjukin kalau gue lebih mapan dari suami. Udah. Iya, saya akan datang dengan senyuman dan hati yang lapang. Saya akan tunjukkan kepada dia bahwa hidup masih bisa berlanjut tanpa hadirnya dirimu. Udah. Gue datang dengan senang hati, gue jabat tangan, terus gue cari catering. Gue nikahin semua catering. Oh iya, saya datang. Saya jabat tangan suaminya, saya bisiki ke telinganya, terus saya bilang, bro, selamat menikmati produk secondnya. Dadadadadam. Please, untuk marah pake jenis. Pake musik dan pake mulut, Kita pacaran dari SMA, tuh ingat masa-masa kita. Mantan saya menikah, mana dia? Tidak boleh, mana dia? Mana mantan pun aja? Saya bakal. Sini, tidak lucu.